Apa lo ganti baju? Hah? Ganti baju? Oh iya. Malah tadi bagus loh. Itu eye catching tadi. Nah udah habis nyewanya tadi cuma segitu. Cuma 2 segmen. Cuma 1 segmen nyewanya. Bukan udah habis. Gua lihat di TV lu gak kelihatan. Hah? Nyaru sama kursi. Iya makanya. Iya. Orang bini gua aja SMS, Andre mana gak kelihatan? Suaranya ada. Iya. Kelihatan giginya doang katanya. Kurang diperes tadi. Cipan. Pasti mau nanya aku apa kabar. Enggak, udah biasa itu mah di talkshow-talkshow biasa. Pasti mau nanya aku syutingnya gimana, lancar atau enggak. Ah yang bener. Enggak, bukan nanya itu. Mau nanya apa? Saya mau nanya kira-kira mau ditanya apa. Kamu ini katanya ya waktu itu saya mendapatkan info di sebuah media internet ya. Waktu itu saya lagi di warnet, lagi main game online. Tiba-tiba muncul berita melalui playing Cipan. Tag. Plok 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 plok. Wis, Cici Panda katanya mau pindah ke Bali. Padahal Balinya juga enggak bakalan pindah ke sini ya kan? Tapi Cipan pengen pindah ke Bali. Kenapa? Rencananya. Aja, rencananya. Tapi katanya kamu lagi bingung. Lagi galau. Galau. Jangan galau. Tak telingtung. Jangan galau. Belum tak tundang. Aku anpamu. Musik kalau ada suara sini. Cet cet cet. Sip. Lain kali bawa alat musik jeng dan bisa langsung. Coba kenapa kok bisa galau? Ya pindah ke Bali kan sebenarnya sesuatu yang keputusan yang aku sendiri kaget sih pas memutuskan akhirnya yes aku mau pindah ke Bali. Ya gimana sih kerjaan di Jakarta, keluarga tuh. Semua di Jakarta, ke Bali itu kan benar-benar satu tempat yang baru yang aku sendiri nggak tahu nanti di sana mau ngapain ya. Jadi ya galau, senengnya karena nanti di sana kumpul bareng suami sama anak. Karena kan sekarang suamiku tinggal di Bali. Udah 8 bulan kita jauh-jauhan, Pak. Aku. Kasihan. Saya suka nggak kuat kalau lihat. Sudahlah. Udah 8 bulan ini, Pak, suami saya jarang pulang, Pak. Saya ngerasain hal itu. Tapi mau gimana lagi? Oh, emang gitu. Udah putusan takdir. Yang lain sini, yang di lab sini. Emang saya ngiler. Ibu menyusui. Berat Pak, jauh-jauh sama suami berat. Apalagi berat. Laki-laki. Eh ibu-ibu saya kasih tahu ya, laki-laki itu gak bisa ditinggal sendirian. Pasti itu matanya jelalatan kemana-mana. Bapak-bapak yang udah menikah. Jangan samakan laki-laki ini dengan laki-laki yang lain. Emang saya tanya, bapak kok tinggal jauh-jauhan dari istri, tahan? Ah, kok saya ditahan? Maksudnya bapak tahan gak kalau jauh-jauhan dari istri? Ya kan sekarang ada media ini kalau komunikasi. Gak cukup pak kata-kata, kita kadang-kadang butuh dengan sentuhan, pelukan. Ya kan? Eh ya kok iya sih, kok gak tau. Ya kalau memang gak tahan, kenapa mesti jauh-jauhan? Ya makanya mau pindah bapak. Makanya kenapa akhirnya aku mau untuk nah terus pindah. Kenapa galau kalau nggak tahan? Pindah aja ke sana. Ah maaf, saya pulang duluan ya. Kenapa? Udah nggak tahan. Tapi emang benar ya, kalau laki-laki memang nggak tahan. Iya kan? Tapi kan banyak tipenya kalau laki-laki. Oh ya, masa sih? Loh iya banyak. Baca makanya. Di mana? Ya di buku baca, masa di tembok. Tapi oh, gimana nanti? Oh tentang laki-laki aku mau dong cariin dong. Aku masih jomblo Selasa sama Kamis tapi. Bapak ngapain benerin jas? Emang gak boleh saya benerin jas? Enggak biasa. Kayak mau nyodorin diri gitu. Ih emang gua cowok apaan? Saya nyodorin diri sama Aril. Ih, mau. Cipan, tadi bilang Cipan akan pindah ke Bali. Lalu bagaimana dengan kerjaan kamu di Jakarta? Kamu tinggalkan juga semuanya. Lu mah itu lagi nangis lagi ntar. Salah gue nih. Kamu mau nangis juga gak? Enggak, hari ini enggak saya. Selasa Kamis ya? Habis tisunya. Udah ntar keluar lagi dari kuping. Kalau mau ditanya dengan jujur, aku nggak tahu. Jalanin aja semuanya. Aku cuma tahu saat ini prioritas keluargaku nomor satu. Seorang anak kasihan kalau jauh-jauh dari papahnya. Aku sadarnya karena pertama kali papahnya pindah, dia sakit 5 hari sakit demam. Terus udah gitu, aku pernah iseng anakku lagi psikotes buat tes IQ. Tau-tau psikolognya nanya gitu, ini papahnya emang kemana?
langsung tahu, ya? Kaget dong. Ini kesannya kan begitu dia nanya papanya kemana, kayaknya di keluarga ada masalah apa gitu kan. Oh enggak, papanya kerja di Bali, kenapa? Iya, kayaknya nih anaknya sedih gitu. Terus disitu aku mikir, emang harus salah satu ada yang ngalah dalam, bukan ngalah sih, harus ada kompromi. Aku selama ini udah dikasih kesempatan sama suamiku untuk mengejar karir di Jakarta. Tapi kalau aku mau nanya sampai titik mana, itu kan gak pernah ada cukupnya. Jadi menurut aku sekarang saatnya suamiku yang mengejar impiannya di Bali, dan aku sebagai istri, aku harus ikut. Luar biasa. Keren ya jawabannya ya? Salut. Keren. Salut. Itu. Bagus ya, Pak? Keren. Mau ngomong apa? Enggak, lu paham gak yang diomongin? Dikit, Le. Tapi gua tahu itu artinya sebagai bentuk bakti seorang istri kepada suami dan juga keluarga. Itu. Ibu-ibu yang di komplek ini kan? Iya, katanya, kata ibu-ibu ini. Ini tetangga saya, cuman tiga-tiganya. Oh, ya. Cuman ini aja? Ini aja. Saya kan tadi lagi ngojekin payung, terus ibu-ibu ini mau ke rumah kamu, katanya mau ada arisan. Mau ada arisan? Iya, katanya ada arisan di sini, di rumah kamu, Le. Yang arisan siapa? Sule katanya. Saya? Iya. Masa saya sama ibu-ibu? Gimana? Katanya ada arisan di rumah kamu. Itu kan Pak RT yang ngomong katanya. Salah, bukan arisan, Ma. Apa? Saya itu mau ngasih warisan. Warisan? Iya. Kenapa kamu ngomong warisan, kok gak ngajak-ngajak saya? Beda warisannya, bukan warisan itu. Bukan? Nih, saya kasih tahu. Wah, sini. Saya mau warisan nih. Iya, sini. Warisan. Lewat sini. Ntar ya, Bu ya. Ibu dari mana? Di sana kan? Iya. Mamangnya mana ini? Itu. Nih mana di situ? Sini. Sini. Ini yang tengah titin balsam bukan sih? Bukan. Neneng resleting. Nih, saya kasih tahu. Ya. Jadi saya ini bukan mau ngajak arisan sama ibu-ibu. Jadi ada apa? Warisan. Saya mau ngasih warisan. Oh, warisan. Namanya warisan Nusantara. Oh. Nih, lihat. Tuh. Wah. Warisan Nusantara. Ini saya boleh nih? Freshware Ice Ginger. Oh. Freshware Ice Ginger. Wah. Ini jahe satu-satunya yang dingin. Saya cobain. Tapi anget. Iya. Cobain dong. Saya udah 7 tadi. Oh ya? Gak percaya. Iya kan? Bener nih. Dingin, tapi dingin. Udah di sini anget. Langsung anget ya. Ini satu-satunya di Indonesia warisan Nusantara. Enak banget nih ya. Enak. Jahe dikemas sama dingin gini. Oh iya. Disajikan. Baru nemu kan? Hmm. Nah, di sini doang ada. Wah, ya? Ini kalau dikumpulin kayak gini kamu persediaannya banyak bisa menambah kehangatan keluarga ini. Ya deh. Tuh, kan jadi kesini. Ini eh? Sih. Tuhan, salam. Oh, ikut. Mamang katanya mau arisan. Bilang arisan. Oh, jangan lu tahu lah. Sik, ayo kamu ha. Ya udah ini saya kasih dulu aja. Kasih nih. Jadi repot jadi. Nih, ini saya kasih freshway ice ginger. Dari tadi itu gimana? Bukan warisan, ini warisan Nusantara ini. Ini ya. Iya. Tuh, yuk. Ya. Jangan dijatuhin, dipegang. Kamu gemeteran ya? Kita cobain ya. Lu makan, ya. Makan dulu dong. Ya udah, tuh. Ya. Mau sekalian makan dulu, mumpung ada meja. Wah ini enak ya, banget. Ingat, bukan arisan ibu-ibu. Ya, takut ya. Salah, kasih tahu. Ya. Kalau di sini, saya mau kasih warisan Nusantara. Itu, coba sana. Freshway Ice Ginger. Itu. Asik. Ayo, yuk. Kita minum lah. Ada-ada aja. Ini ternyata. Arisan. Oke. Nggak. Oke. Nggak. Biasanya kan kalau yang salah dengar Pak RT. Iya, makanya. Ini mamang sering gaul. Pantesan lah. Ngobrolnya ngadep gini, minggir-minggiran. Jadi kuping mah kumik beradu. Kuping Pak RT ke Mang Sasmi. Jadi begitu. Arisan, warisan jadi arisan. Aduh. Kemarin badminton jadi badminsa coba. Aduh. Ya sudahlah, nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.